Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Duga Presiden. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue semangat bikin konten tentang game Total Football Indonesia tentunya cuy. Jadi di video kali ini gue bakal mengklaim hadiah kode redeem dari Garto Ganteng gitu cuy. Dimana ya perayaan Manchester City juara Liga Inggris 2023-2024. Kasian banget bro, Arsenal puasa lagi. Aduh, padahal poinnya tipis ya, cuman 2 poin kalau nggak salah. 2 poin doang Arsenal tuh. Anggap aja kemarin tuh City kalah gitu. Arsenal menang, udah Arsenal yang juara. Tapi apa daya, City tetaplah City yang sangat-sangat kuat di tangan Pep Guardiola. Sebapuk-bapuknya City tetap aja juara, anjir. Haduh, langsung aja kita klaim dulu kode redeemnya. Kalian masuk aja di pengaturan, langsung ke gift code. Kita masukkan kode giftnya. Apa ya, gue lupa anjir. City 4 Inero gitu, kalau nggak salah. Kita coba dulu cuy, gue lupa. Oh iya betul cuy. Ya, kita langsung bisa mendapatkan jersey Manchester City musim sekarang ya, 23-24 yang hope. Sama satu lagi pack Manchester City custom banner. Langsung aja kita coba di inventory hadiah yang telah kita dapatkan di kode redeem tadi cuy. Oke, di sini ada pack Manchester City banner, custom banner. Man. Ternyata ada beberapa cuy. Jadi kita bisa pilih ternyata, cok. Mantap. Anjas. Yang mana ya? Gua bingung, men. Tapi kok kayaknya bagusan yang pertama sih. Oke, coba kalian komen di bawah bagusan yang mana, tapi gua lebih suka yang pertama. Langsung aja kita claim. Seret. Sudah ya. Lah. Udah, cok, udah dipilih, tapi kok masih muncul ya? Sekarang kita claim jersey-nya. Kita claim. Oke. Nah, ini tadi ya, hadiah banner yang udah gua claim, We Are Citizen. Langsung aja kita gunakan. Nah, sudah masuk di stadion kita, berarti kita edit stadion. Coba cuy, kita masuk ke Tifo, kita ganti yang ini dengan yang banner We Are Citizen. Anjas. Mantap cuy. Untuk jersey kita masuk ke jersey di home ya. Di home di sini juga gua punya, cok, jersey City yang musim kemarin ya, 2223. Tapi kita coba yang jersey City 2324. Oke, sudah kita gunakan cuy. Tapi di sini gua gak bakal coba di ranked, karena kenapa? Kalau di ranked itu gak ada animasi di awal pertandingannya, beda sama di career mode. Jadi kita pilih career mode ya cuy. Kita pilih career mode. Sekarang match selanjutnya gua jadi home-nya, jadi tuan rumahnya. Langsung aja kita mulai ke match-nya. Kita lihat betapa kerennya jersey dan tifo banner yang diberikan Mimin Garto Ganteng kepada para usernya. Anjas, Nuga Stadium. Sini kebetulan juga gua udah beli ya Stadion City-nya, jadi pas banget gitu cuy. Emirates. Apa sih, gue lupa ya, Stadion City itu namanya apa ya? Anjas, kelas bro. Jersey yang sangat-sangat mempesona. Oke, nanti kita sambil selebrasi ya pas ngegolin. Kita lihat lebih dekat lagi jersey yang ada pada Manchester City 2324, co. Keren. Shot. Kita lihat men bajunya. Tampak belakang keren ya. Tampak belakang mantap. Birunya tuh mengingatkan kita kepada biru telur asin gitu. Bagus sih gitu. Oke, itu untuk tampak si Van Persie tuh selebrasinya ngadep ke depan, cok. Jadi membelakangi kamera ya.
Jadi kita coba golinya pakai pemain lain atau Neymar lah boleh. Set. Neymar. Set. Oke, kita coba lihat. Bro. Kita coba lihat. Keren. Mantap ya. Apalagi yang pakai grafik ultra atau minimal presisi lah. Kebetulan HP gua kentang ini jadi enggak bisa buat pakai grafik yang lebih bagus lagi gitu, cuy. Gitu bro, gimana menurut kalian hadiah yang diberikan Mimin Garto Ganteng kepada para user Total Football Indonesia? Kenapa sih bang cuma City doang yang dikasih hadiah kode redeemnya? Ya karena kan City itu satu-satunya tim yang berlisensi di game ini bro. Gitu ya, officialnya, official lisensi. Jadi wajar aja kalau pas City juara dikasih redeem code. Kenapa Inter Milan enggak gitu ya, Bayer Leverkusen enggak? Ya begawakal lah cuy, enggak ada lisensinya. Kalau City itu udah resmi ya, mulai dari jersey, para pemainnya, terus bannernya. Pokoknya banyaklah kelebihan ketika salah satu klub lisensinya full gitu ya, semacam City ini gitu bro. Apalagi kalau nanti City misal juara Liga Champion ya, kalau nggak gugur sama Real Madrid itu bakal ada lagi kode redeemnya. Mantap sih. Oke, kita cerotkan di sini. Ini gua suka selebrasi Neymar yang pertama tadi yang gini-gini ya. Itu keren sih menurut gua cuy. Oke bro, menurut kalian gimana ya hadiah yang diberikan Mimin Garto Ganteng kepada kita semua? Menurut gua keren sih, dikasih gratis ya. Soalnya jarang-jarang banget sih jersey officialnya. Yang musim kemarin aja jarang dikeluarin cuy. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.